إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna مُحْدَثَةٍ bid'ah wa bid'atin dhalalah wa النَّارِ dhalalatin muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Masyarul muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Jalla Jalaluhu menyampaikan kepada kita semua terkait adanya sebuah kewajiban adanya sebuah tanggung jawab yang begitu besar yang harus dipikul oleh setiap laki-laki terhadap keluarganya Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu ku wa ahlikum naro Wahai orang-orang yang beriman peliharalah, lindungilah, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Perhatikan apa yang kemudian Allah sampaikan di sini. Allah katakan, lindungilah, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari apa, dari kemiskinan, tidak dari kesulitan hidup, tidak dari kelaparan, tidak juga. Akan tetapi, yang Allah perintahkan kepada setiap lelaki ialah: "Hendaklah dia menjaga dan melindungi dirinya sendiri." Dan juga keluarganya dari siksa api neraka yang subhanallah, dengan naluri dan fitrah yang telah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita di dunia. Kita begitu melindungi keluarga kita, menjaga keluarga kita dari perkara-perkara yang membahayakan jiwa mereka. Bahkan kalau kemudian kita melihat anak kita yang masih kecil Tengah bermain dengan api Maka muncul kekhawatiran yang begitu besar di dalam hati kita Lalu kemudian kita ingatkan anak kita agar kemudian hati-hati Agar kemudian ia tidak terbakar oleh api tersebut Maka Allah Jalla wa'ala menuntut kita laki-laki untuk memberikan perhatian yang sama kepada keluarga kita. Terkait tentang perkara-perkara akhirat mereka, maka sebagaimana kita khawatir keluarga kita, istri dan juga anak kita tersentuh oleh panasnya api di dunia, maka juga kita harus menumbuhkan di dalam hati kita sebuah kekhawatiran, sebuah kerisauan, kalau kemudian kita tidak mampu untuk menjaga keluarga kita dari panasnya dan dahsyatnya siksa api neraka. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian mungkin muncul pertanyaan Bagaimana cara kita menjaga dan juga melindungi keluarga kita dari siksa api neraka Maka mari kita simak apa yang kemudian disampaikan oleh para ulama as-salafus salih Ketika kemudian mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 tersebut yang pertama kita simak penjelasan dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ayallimuhum wadhibuhum atau wa muallimuhum bahwasanya yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah at-tahrim ayat yang ke-6 yang ini juga bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka adalah dengan cara kita mendidik dan mengajarkan mereka perkara agama lalu kemudian kita perhatikan kembali penafsiran daripada ulama yang lainnya seorang tabi'in yaitu Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala. Beliau ketika kemudian menafsirkan ayat tersebut beliau mengatakan: Aita'muruhum bita'atillah. Hendaklah kalian para lelaki memerintahkan keluarga kalian untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wa tanhahum an ma'siyatillah dan kalian cegah keluarga kalian dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, Wa antaku alaihim bi amrillah. Dan hendaklah kalian ajarkan kepada mereka. Apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'muruhum bihi. Lalu perintahkan mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah tersebut. Lalu kemudian watusa'iduhum alaih. Dan berikan support bantu mereka, tolong mereka untuk kemudian melakukan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala tersebut. Wa'idha ru'ayta lillahi ma'asiyatan anha. Dan apabila kalian melihat keluarga kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka jangan diam, maka cegah mereka, halangi mereka, peringati mereka dari perkara-perkara dosa-dosa dan maksiat kepada Allah. Jalla, jalla waala. Maka artinya, cara kita untuk kemudian melindungi, untuk kemudian menjaga keluarga kita dari siksa api neraka adalah dengan cara mengajarkan mereka perkara-perkara agama kita ajarkan kepada istri dan juga anak kita tata cara salat tata cara beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ajarkan kepada mereka tata cara membaca Al-Quranul Karim tanamkan kepada mereka nilai-nilai Islam dan cegah serta kemudian peringatkan mereka semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cegah mereka untuk kemudian mengumbar apa yang menjadi aurat mereka. Cegah mereka daripada kemudian mengumbar apa yang menjadi pandangan-pandangan mereka dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cegah mereka dari segala perbuatan dan juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban dan tanggung jawab yang begitu besar dan begitu berat. Yang kelak, tanggung jawab dan kewajiban ini akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah jalla wa'ala terkait tentang orang-orang yang dipimpinnya dan seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkait tentang orang-orang yang dipimpinnya, kelak istri yang tidak pernah kemudian kita ajarkan agama kepada mereka, yang tidak kemudian kita ajak mereka untuk taat kepada Allah, dan kemudian kita cegah mereka dari perbuatan maksiat kepada Allah. Jalla waala', mereka kelak akan menghadap kepada Allah. Jalla waala', lalu kemudian menuntut suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama salaf dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Amr bin Qais al-Mula'i ketika kemudian beliau menafsirkan dan menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 tersebut beliau berkata innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati inda Allah sungguh seorang istri akan menggugat suaminya nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala fayakun lalu kemudian istri tersebut berkata kepada Allah ya rab hadza zauji ya Allah inilah suamiku ma yu'addibuni wa la yu'allimuni suamiku tidak pernah mendidikku dan mengajarkanku perkara-perkara agama begitu pula dengan anak-anak kita mereka kelak akan kemudian menuntut kita di hadapan Allah Jalla wa'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Al Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menukil perkataan dari para ulama-ulama salaf terdahulu beliau mengatakan bahwasanya innallaha tabaraka wa taala sayas'alul walida an waladihi qabla al waladu an walidihi bahwasanya Allah Jalla wa'ala kelak pada hari kiamat akan lebih dulu menghisap orang tua akan lebih dulu menanyakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sebelum kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghisap anaknya menanyakan anak-anak terkait tentang kewajiban-kewajiban yang telah kemudian mereka lakukan kepada kedua orang tuanya aku lukau hada واستغفر <ترجوك> الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala maka mengajarkan perkara agama lalu kemudian mengajak kepada ketaatan dan juga ibadah kepada Allah lalu kemudian menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah hanya menjadi tugas dan kewajiban seorang Dai ataupun seorang Ustadz seorang laki-laki juga dituntut untuk melakukan yang hal yang sama. Mengajak keluarganya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan tentang perkara-perkara agama. Maka dalam rangka untuk kemudian kita bisa dan agar kita bisa menjalankan kewajiban ini dan tanggung jawab ini dengan cara yang benar dan cara yang maksimal maka hendaklah kita sebagai kaum laki-laki membekali diri kita dengan ilmu agama yang benar, dengan ilmu agama yang cukup. Karena, yu'ti", orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak mungkin akan bisa berbagi kepada orang lain, tidak bisa akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka bagaimana bisa? Seorang laki-laki yang bertugas sebagai kepala di tengah keluarganya, pemimpin di tengah keluarganya, bisa mengajarkan tata cara solat kepada keluarganya. Kalau dia sendiri gak punya ilmu terkait tentang tata cara solat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka bagaimana bisa seorang laki-laki mengajak keluarganya? untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala kalau dia sendiri gak punya ilmu terkait tentang ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya maka bagaimana bisa juga seorang laki-laki untuk mencegah dan melarang keluarganya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala kalau dia sendiri nggak punya ilmu buta terhadap apa-apa yang menjadi perkara-perkara yang dilarang dan juga diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu Wallahu ta'ala a'lam salah satu hikmah kenapa kaum laki-laki ketika kemudian diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat jum'ah Lalu kemudian salah satu rukun daripada sholat Jumat adalah mendengarkan khotib ketika kemudian berkhutbah agar kemudian tujuannya setiap laki-laki minimal sepekan sekali bisa mengupgrade apa yang menjadi pengetahuan agamanya. Dan syukur-syukur kalau kemudian kita tambahkan di waktu-waktu yang lainnya, kita hadiri majelis-majelis ilmu yang lainnya, karena tujuannya sekali lagi, agar bekal ilmu ini bisa untuk kemudian kita dapatkan dan bisa untuk kemudian kita amalkan, lalu kemudian kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, terutama kepada istri dan juga anak-anak kita. Kemudian, yang terakhir, selain kemudian kita bekali diri kita dengan ilmu, karena beratnya tugas ini, karena beratnya tanggung jawab ini, maka tentunya kita juga harus menyandarkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita harus senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Agar menjadikan keluarga kita, agar menjadikan istri dan juga anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita belajar dari doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a Ya Allah, jadikanlah aku dan juga keluargaku, keturunan-keturunanku orang-orang yang mendirikan salat dan Ya Allah, terimalah dan jawablah apa yang menjadi doa-doaku Kemudian di kesempatan yang lainnya juga beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Rabbana inni askantu min durriyati biwardin dzar'in inda baitikal muharram rabbana shalah ya allah sungguh telah aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ lalu kemudian beliau berdoa ya allah jadikanlah kemudian mereka termasuk orang-orang yang mendirikan yang mendirikan salat lalu kemudian kita tutup dengan sebuah doa yang kemudian mungkin kita hafal bersama tapi kemudian tapi mungkin sebagian kita tidak memahami apa yang menjadi maknanya yaitu terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Al Imam Al Hasan Al Basri pernah kemudian ditanya terkait tentang makna daripada ayat tersebut apakah makna daripada qurrata a'yun penyejuk mata penyejuk pandangan apakah itu sudah terjadi di dunia ataukah kemudian Allah akan berikan nanti di akhirat maka kata Imam Al Hasan Al Basri beliau mengatakan bahkan Allah telah berikan ketika berada di du, di dunia yaitu kapan ketika ayyuriyallahu Allahul abdal muslim ketika Allah jalla wa alam memperlihatkan kepada seorang hamba muslim bahwasanya istrinya bahwasanya anak-anaknya bahwasanya kerabatnya, bahwasanya orang-orang yang dicintainya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan wallahu taala alam bisawab innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka Sami'un Qaribum Mujibud Da'awat ya qadiyal Hajat. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح ولاة امورنا. واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه